apa ni apa menyebut di sini bahawa paksi-paksi ataupun trust yang telah disebutkan oleh Yang Pak Berhormat adalah termasuk strategi tumpuan inklusiviti, kesejahteraan rakyat, modal insan, pertumbuhan hijau, infrastruktur dan juga inovasi dan produktiviti. Dan juga menggunakan perkataan yang trend sekarang, game changer. Apa itu game changer, Datuk Yang Pertua? Game changer adalah satu event and event dengan izin and idea ataupun procedure that affects a significant shift in the current manner of doing and achieving something. So jadi selagi Perdana Menteri atau Kerajaan Berasal Nasional masih tidak berani lagi, tidak ada courage untuk meletakkan satu pada terasnya adalah good governance, maka saya rasa ini tidak boleh tercapai Malaysia negara maju pada tahun 2020. Apa itu good governance? Good governance itu menyelesaikan masalah-masalah yang ada, yang banyak telah dipertikaikan rakyat. Isu 1MDB lah yang sekarang lah hebat, dan isu tabung haji lah dan sebagainya. Mesti ada keberanian untuk meletakkan dalam buku ini agar bahawa rakyat percaya bahawa ada kesungguhan untuk mentata kelolakan negara ini dengan amanah. Jadi kalau sekiranya ini tidak ada keberanian untuk meletakkan satu terasnya adalah good governance, saya rasa perkara ini akan terus bertindih-tindih dan tidak akan tercapai seperti apa yang telah dijawab oleh menteri, bahawa pencapaian RMK 10 hanya baru setakat yang tidak tercapai 40%, yang hanya baru dicapai 60%. Jadi ini juga akan terjadi pada RMK 11 ini, Datuk Yang Pertua. Saya lihat perbandingan yang diletakkan oleh Perkan dalam buku ini, meletakkan bahawa 1970 kita punya KDNK gini dan sekarang sudah meningkat. Tapi kalau kita lihat, kenapa tidak kita bandingkan prestasi kita dengan negara lain? Pada tahun 1970, Korea, Malaysia, Singapura dan juga Taiwan ada di belakang Malaysia. Tapi sekarang mereka sudah ke depan daripada kita. Apakah acuannya? Acuannya, inilah acuan Malaysia yang disebutkan oleh wakil-wakil sebelah sana. Acuan Malaysia yang tak berani nak bantras kronisme, tak berani bantras korupsi, tak berani bantras rasuah, tak berani bantras salah guna kuasa dan ketidakkecakapan. Inilah acuan Malaysia. Jadi adakah ini kita nak teruskan? Kalau acuan ini tidak ada, kita telah jauh lebih maju daripada negara-negara yang saya sebut tadi. Jadi ini harus diberhentikan. Sebab itu saya kata, kalau tidak berani untuk meletakkan good governance dalam buku ini, maka tidak bolehlah tercapai perancangan Malaysia ke-11. Datuk Yang Dipertua, saya juga nak sebut di sini, ya. Kalau kita nak kata kita nak menjadi sebuah negara maju, sistem pendidikan itu penting. Banyak kawan-kawan sudah sebut tentang pendidikan macam mana dan tahap kita dan sebagainya. Saya nak fokuskan tentang pendidikan OKU, orang yang kurang upaya. Saya ingin, kerana hampir setengah juta rakyat Malaysia tergulung daripada OKU dan 47,000 mengalami sindrom autistik. Sekiranya permata yang telah dibangga-banggakan oleh Kerajaan Barisan Nasional, mengapa tidak beri tumpuan kepada sistem pendidikan untuk OKU khasnya agar nampak hasilnya dengan jelas? Dan tidak payahlah dipersoalkan di sini. Dalam parlimen ini berkali-kali minta untuk bentangkan perbelanjaan permata, tapi sampai sekarang tidak ada yang berani untuk membentangkan bagaimana detail pendetailan perbelanjaan permata. Dan kalau sekiranya ini menjadi dapat tumpuan oleh permata untuk fokus kepada pendidikan OKU, kalau kita kata kita nak jadi negara maju, ini satulah benchmark yang mana kita dilihat sama ada kita mampu untuk memperkasakan, memberikan kejayaan, memberikan empowerment, pemberdayaan kepada keluarga orang-orang OKU ini. Dan kalau kita dapat mencapainya, barulah kita mengatakan bahawa kita bolehlah tahap negara maju, kerana orang OKU kita juga di-empower untuk mendapat pencapaian yang hebat-hebat. Jadi permata tak payahlah nak sibuk-sibuk buat kemas lah, buat itulah, buat ini, tak payah. Cuba fokus ini. Jadi hasilnya lebih jelas dan clear. Sini juga saya nak sebut, permata di bawah isteri Perdana Menteri pernah juga untuk memperkasakan, memperjuangkan hak kaum Penan untuk mengadakan pendidikan pembelajaran kaum Penan. Tapi sehingga sekarang juga
ni? Kenapa? Tak, ini saya tak kata buat saya sebut di sini. Ini telah dijanjikan oleh isteri Perdana Menteri bahawa akan membantu keluarga Penan, anak-anak gadis Penan dan orang Penan, anak-anak Penan untuk menubuhkan persekolahan di sana. Tetapi sampai sekarang masih belum lagi ditepati janji pada keluarga Penan ni. Orang Sarawak tiap-tiap hari berkata itu dan ini sekolah tak ada ni sana. Wakil Rakyat Berasa Nasional merengek-rengek, tak ada sekolah, tak ada jalan, tak ada apa, merengek-merengek macam-macam minta itu dan ini dalam rancangan Malaysia ke-11. Rasanya boleh ke? Dapat ke? Yes, saya dah agak kena batangan mesti bangunnya. Saya tunggu okay. Masjid Tanah bangun. Jangan merengek ya, kena batangan. Ya Muhammad, saya sebetulnya kita bukan merengek. Kita memberi maklumat. Dan saya bertanya kepada Muhammad, yaitu tuduhan dengan permata ini kononnya tidak membawa kebaikan. Ini saya pun tidak tahu pendirian Muhammad ini. Permata buat yang baik untuk, bukan okay. Di Malaysia, di seluruh negara, di luar negara pun ada. Tapi yang Muhammad langsung tidak memberi penghargaan. Saya orang tersebut. Buat salah, okay. Tak buat kerja pun salah. Cukup, masa saya tak lagi. Terima kasih kena bertangan. Okay? Terima kasih kerana beri saya peluang untuk jawab. Okay? Kena bertangan sebut, memang saya kata tidak boleh bertindih kerja ini, kerja itu dah ada orang yang buat. Cuba fokus kepada okay, itu yang saya sebutkan. Saya kata kenapa merengek? Kerana dia kata, dah 10 tahun kata janji nak sekolah, sampai hari ini pun tak ada. Tidakkah itu merengek? Itu merengek namanya. Yeah? So jadi tak jadi sekolah kata betul. Tak ada sekolah, saya tak sebut pasal permata. Saya sebut taraf. Benda lain. Jangan manipulasikan isu itu. Kalau dia manipulasi isu, memang tidak boleh lah. Kena batangan, Cik Hansat. Daripada ada yang kata daripada awal pecara, pecah tanah lah, pecah batu lah, tapi sekolahnya tak ada lagi. Itu dia. Okey, saya nak teruskan kena batangan. Saya tak ada masa kan. Keterampilan dia begini. Saya nak teruskan. Di rumah tak tahu dia macam mana. Datuk, dia saya bimbang, saya tengok laki dia di rumah takut macam ni kadang ni. Kacau wanita lah. Siapa laki-laki? Siapa laki-laki? Ulang cakap lah. Kacau laki-laki. Walah, cemakan sama orang pandai. Cakap cara sumpah bikin. Jangan kacau. Saya tidak dengar apa yang Kina Batangan sebut tadi. Boleh bagus yeah, sekali saya pun tak dengar pasal bising. Boleh saya jelaskan, Imran. Tak perlulah kena bertangan sebab saya tak dengar, Ampam pun tak dengar, tak apalah. Tak apa kalau dia perlu saya jelaskan. Tak perlu. Tak payahlah, speaker pun tak nak dengar. Kacau daun je duduk. Ya. Yang budak kecil tu. Duduk. Kacau daun duduk. Tak boleh pakai yang budak ni. Minta sikit nasihat, Pak. Okey, Sungai Tani. Ya, Sungai Tani. Terima kasih. Betul, saya ingatkan hanya 15 minit je. Betul, speaker. Sementara Ampang masih dari dalam tajuk pendidikan dan pembelajaran. Saya ingin dapat pandangan Ampang. Bagaimana seperti di Universiti Sains Islam Malaysia? Universiti Sains Islam Malaysia ialah sebuah universiti milik kerajaan. Dan di universiti tersebut ada satu fakulti iaitu betul. Fakulti Syariah dan Undang-Undang, dan ia mengeluarkan sarjana muda Syariah dan Undang-Undang dengan kepujian. Sudah 9 batch, 9 keluaran dah. Ijazah tersebut tidak mendapat pengiktirafan, dan ribuan graduan-graduan tidak boleh jadi lawyer, dan tidak ada usaha-usaha oleh kerajaan khusus universiti ini untuk mendapat pengiktirafan. Bukankah ini menunjukkan Ampang tidak ada kesungguhan untuk kerajaan untuk mengiktiraf apa yang dia sendiri buat? Terima kasih, Pak. Saya setuju dengan Sungai Petani kerana kita lihat dalam keadaan sekarang yang apa isu-isu yang kurang guru dan sebagainya. So ada batch yang sudah menunggu untuk memberikan apa ni khidmat mereka, tetapi telah dibiarkan. Ini yang saya sebut tadi. Kalau dalam RMK 11 tidak berani untuk mengatakan good governance, maka tidak mungkinlah rakyat Malaysia akan dapat menikmati apa yang dijanjikan dalam buku ini. So, jadi Datuk yang dipertua, saya nak sebut tentang pertumbuhan apa ni kemajuan wanita dalam negara ini. Dalam satu laporan yang dibuat oleh Interparliamentary Union dan juga UN Women Body mengatakan bahawa sluggish progress on women in politics will hamper development. Saya lihat di Malaysia ini kedudukan wanita Malaysia di tahap dunia dalam laporan
Economic Forum, iaitu Global Gender Gap Report. Kedudukan Malaysia makin lama makin menurun. Sekarang kita di tangga 107 per 142. Kita ni hampir yang 10 ke bawah. Negara-negara seperti Filipina, Singapura, Laos, Thailand, Vietnam, ya, Brunei, jauh Indonesia, jauh hadapan daripada kita. Jadi ini melihatkan bahawa tidak ada komitmen, tidak ada satu kesungguhan untuk memastikan bahawa kedudukan wanita di dalam negara ini dapat dipertingkatkan agar mutu hidup mereka juga dipertingkatkan dan juga kedudukan wanita di negara ini dapat pencapaian indeks yang lebih baik. Kalau kita lihat dalam di peringkat Southeast Asia, Malaysia ni second last, terkedua yang ke bawah Datuk Yang Dipertua. Kalau kita lihat di kalangan negara berpendapatan sederhana, kita hampir yang ke-10, yang teratas sekali. So Datuk Yang Pertua, ini tidaklah akan dapat menjamin bahawa kita harapkan pertumbuhan pelibatan wanita dalam bidang ekonomi dan negara kita ini untuk mencapai sebanyak 57% apa yang telah dicatatkan dalam buku ini, saya percaya ianya tidak mungkin dapat tercapai. Dari segi political empowerment, pemberdayaan politik, Malaysia 10 ke bawah juga, 132 per 142. Kenapa ini Datuk Yang Pertua? Kerana kita lihat bahawa kerajaan yang ada sekarang, Barisan Nasional, tidak ada kesungguhan, tidak ada upaya untuk memberdayakan wanita, tapi perdayakan wanita ada. So jadi pemberdayaan wanita itu is about empowering them, putting them in position. Selagi kerajaan yang ada kuasa untuk melantik wanita dalam peringkat menteri tidak menggunakan kuasa itu dan tidak menggunakan kuasa untuk meletakkan ramai lagi calon wanita agar membuat apa dalam tahap pembuat dasar ataupun membuat keputusan, maka negara Malaysia akan tetap berada di tangga sedemikian. Berbanding dengan Selangor, kita 7 tahun baru perintah di negeri Selangor. Political will. Tak boleh. Kita dapat tangan ni cakap merepek lah, duduk dulu. Bukan merepek. Merepeknya orang tak boleh. Barisan Nasional letak banyak calon wanita. Kasih saya habis dulu. Tapi mana? Saya nak sebut. Calon wanita saya itu Saya nak sebut di sini. Di Selangor. Walaupun 7 tahun baru kita tidak boleh apa ini mencukupi 300. Saya berucap tolong calon wanita UMNO yang selamat Terang Tenggara yang lain-lain. Dengan kalah. Inilah tangan. Ada 2 minit lagi. Kalau hebat sangat perjuangan wanita, kenapa Pekan jadi menteri wanita? Okey. Jadi saya nak sebut di Selangor, walaupun 7 tahun kita memerintah, Selangor sekarang ya, 27% adun kita adalah dari wanita. Hampir 70%. Kalau dibandingkan dengan purata kerajaan Barisan Nasional, jauh ke belakang kerajaan Barisan Nasional. Ahli Majlis calon wanita banyak, juga. Tapi dikalahkan wanita pembangkang. Ya. Dan itu sebab dia tidak tetap menjadi Dewan Negeri. Female yang pertama dalam negara kita adalah seorang wanita yang diletakkan di Dewan Negeri Selangor. Ini adalah kesungguhan yang ditunjukkan kepada kita daripada pemimpin Pakatan Rakyat, khususnya pemimpin wanita Pakatan Rakyat. 2 YDP daripada 12 PPT adalah wanita. 2 DO daripada 9 pejabat daerah adalah wanita. Barulah kita dapat mereka-mereka yang dalam jawatan yang tinggi ini, bila mereka duduk di situ, mereka boleh membantu wanita untuk diberdayakan agar mereka mendapat jawatan yang sesuai untuk mereka. Tidak ada diskriminasi. Tapi kalau kita lihat kerajaan Barisan Nasional yang merintah 50 tahun memerintah sampai sekarang tak tercapai, menunjukkan ada diskriminasi dan mengenepikan kebolehan orang perempuan dalam Barisan Nasional, Datuk Yang Dipertua. Yeah. Saya juga nak sentuh dia. Saya juga sedih bila kita ada dengar menteri wanita yang membuat statement, wanita nak jadi pengarah board of director main golf. Apa punya jawapan ni? Apa punya cadangan ni? Dan lepas tu bila ada isu konot rakyat kita, populasi kita makin lama makin menurun, tidak ada orang yang muda dan sebagainya, dia kata beranak je lah, tak kira quality of life. What is this, Datuk Yang Pertua? Kita cakap tentang quality of life of the woman in Malaysia so that they can produce quality children. Tetapi ini dia kata buat dia sebenarnya dengan gaji 900, saya nak tanya, boleh ke mampu mereka untuk melahirkan anak yang ramai, untuk mencapai citarasa populasi negara ini?
Sepatutnya menteri mesti memikirkan bagaimana hendak mengatasinya, bagaimana memberikan insentif-insentif. Tapi masih baik. You can see later because I got no time. He's finishing already. Terima kasih, sorry ya. Terima kasih Datuk betul dengan izin. So jadi saya minta mesti ada perancangan fikir insentif kok, insentif untuk pembiayaan medical, insentif untuk anak-anak membelikan susu dan sebagainya. Jadi ini tidak selalu tidak berfikir panjang. Jadi oleh kerana saya dah kena gulung Datuk yang betul. Ya. Ya, takut. Takut. Saya nak sebut satu yang betul. Selagi negara ini ada ahli parlimen yang duduk sebelah sana yang tidak ada pendirian, memuji-muji lepas tu merengek-rengek. Sekarang ada menteri yang tidak ada kualiti yang memberi jawapan, kalau harga gula naik, tak apa, kurangkan makan, nanti tak ada kerja manis. Kalau apa ni nak makan pizza, buat kat rumah. Kalau tak ada nak apa, turunkan perbelanjaan, tanam sayur. Kalau GST masak sendiri. Kalau ada menteri yang berkualiti macam gini, Datuk ni speaker, mana mungkin kita capai RMK 11. Selagi juga kita juga ada juga Perdana Menteri yang berdolak-dalik, 1MDP pun tak berani jawab. Macam mana? Tabung haji pun tak boleh jawab. Jadi izinkan saya, Datuk ni pertua, saya nak quote satu jawapan daripada satu daripada pembaca Malaysia Kini. I agree the finance minister of Malaysia and the prime minister is probably either the stupidest person or just a liar. We are spending billions of dollars to ensure that the system is in place to prevent money laundering, and here you have an idiot finance minister whom the bank negara is too strict. That's why a finance ministry own company is trying to hide the money in Singapore. You are the one who control bank negara, izin. You are the one who control bank negara, tapi you lalikan duit kerana takut dengan sistem sendiri. What is this dengan izin, Datuk Pertua? Dan inilah Datuk Pertua, saya tak mungkin ya. Selagi kita juga ada kes-kes yang tidak Datuk Pertua, diselesaikan. Dia curi waktu ini. Selagi kita banyak betul dia curi waktu ini. Jangan jealous. Selagi kita ada lembu lagi tinggal di kondo, ada lagi kapal selam yang tak boleh selam, ada lagi jet yang tak ada enjin, dan ada lagi orang yang mati tak ada pembunuh, maka selagi itulah RMK 11 jangan bermimpi lah Datuk Pertua. Sekian, wassalamualaikum, terima kasih. Ya, jelebu.